nên chứ đã kinh nhân đã biết mà cái gì kinh nhé. Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Cikgu Nurul Sima. Okay, ini si En nak makan. Okay, nak tunjuk korang si En makan sushi viral. Ha, baru buka cawangan di Banting dan Jenjaro. Sushi viral ni kenapa dia viral? Sebab harga dia murah. Okay, sangat-sangat murah. Serendah RM1 dan yang paling mahal tadi RM2.50. Tu je. Okay, so CM memang shopping seakan tapi sebab I tengah diet kan, tak boleh makan banyak lah kan. So CM beli semua sushi ni berharga RM12.50. Okay, ini dia sushi RM12.50. CM beli berjenis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jenis RM12.50. Sebab tadi CM ambil yang ni, paling mahal ni. Dia kata ni apa? Apa nama dia? Aku lupa dah. Inagi. Ha, apa dah nama dia? Ha, ni paling mahal. Dia RM1.50 sebab dia special sikit. Ha. Yang lain semua ni paling rendah. Mana? Tadi RM1. Saya tak ambil RM1. Saya ambil yang RM2. Ha, yang RM1 tu sebab dia jagung. Adalah telur kot. Tak minat sangat. Ha, so, saya tak ambil RM1. Saya ambil yang RM2 dan RM2.50. Okay. Okay, yang pertama ni RM2.50. Dia kata yang ni telur. Telur dan ada chili flake. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah dia punya. Tak pelik lah rasa dia. Kadang-kadang kan kita pernah makan kat tempat-tempat glamour tu macam pelik sikit. Yang ni okey lah. Tak suka sebab biasanya dia manis tau yang kat luar ni kan. Manis biasanya. Okey, tapi yang ni dia tak manis. Kita gigit lagi. Sebab chili flake ni yang buat dia rasa tak panggil apa biasa kalau makan sushi rasa macam semua kan. Chili flake buat sedap. Okay. Tak cukup tak pedas. Biasalah Jepun kurang sikit pedas ni kan. Tapi sedap. RM2.50. Okay, lurus. Sedap. I suka. Sedap lah. Happy muka. Sangat-sangat happy. Yang kedua ada ketam. Kita terpaksa guna tangan sebab tadi tercabut. Okay, yang ni dia ketam yang yang apa nama, yang beku tu. Ha. Okay. Rasa sushi lah. Sedap. Takkan rasa nasi goreng kan? Rasa sushi lah kan? Sedap lah yang ni dia goreng. Saya tak suka sushi yang mentah-mentah. Ha, kita kan orang Melayu. Mama tak suka makan sushi yang mentah-mentah. So yang dimasak macam ni memang saya suka. So bukan pilihan saya lah kalau sushi yang mentah-mentah tu. Saya pun tak boleh terima yang terbentah tu kan. Yang macam ni saya suka. Ha? Tadi tu RM2 sahaja. Lupa dah harga dia. Muka happy sebab dapat makan sushi. Start cuti ni memang craving gila-gila nak makan sushi. Okay. Lepas dua, ada lagi empat.
ni apa eh? Lupa tanya Celia tadi ni apa. Udang kot. Tak asal lu. Ayam goreng ah. Cuma udang. Ayam goreng. Makan saja pun sedap tau. Tapi kalau macam si Ain suka pedas, saya akan ambil chili flake. Nah, I tak suka wasabi. Wasabi tu menyakitkan hidung si Ain. Si Ain akan tak chili flake. Ataupun kalau makan dekat food court, dekat Alamanda, si Ain akan ambil chili kicap. Melayu sangat kan kau makan sushi letak chili kicap. Kau ada tak ada kan? Dan, jom. Dah kenyang dah weh makan tiga ni. Kenyang dah. Ada lagi tiga nak habiskan. Biasanya Ifan suka makan. Tapi kali ni tak minat. Okay, yang keempat. Nampak tak korang? Tak tahu berapa ringgit ni. Sini main ambil je. Alah, tahu sini yang ni antaranya RM2 kot. Sebab paling mahal tu RM1.5. RM2 ni rasanya. Tak tahu apa benda ni. Ambil je. Nampak macam sedap kita ambil. Senang kan? Tak ada ni. Apa? Biasanya tak kat takoyaki tu. Sebut-sebut yang dekat dekat takoyaki tu. Dia tak kat sini. Kat solution tu. Okay, habiskan ni. Okay. Seterusnya. Okay. Tak tahu apa nama dia. Okay. Kita makan je. Apa ni jatuh sikit. Dia rasa macam apa nama yang masakan Melayu tu yang kebab. Macam inti kebab. Semanis-manis je. Sedap lah. Sedap. Rasa masam-masam sikit. Dan apa benda sebut ni? Daun-daun ni. Ni. Apa nama yang tabur atas spaghetti tu? Apa nama sebut tu? Lupa dah. Ada rasa tu. Lupa dah CN. Yang tabur atas spaghetti. Mesti dari cincang ni. So rasa dia macam rasa spaghetti juga. Rasa yang inti spaghetti tu. Lupa diet lah. Pasal lah. Bedal ni. Konon-konon kan. Kemal macam usik rasa pakai tangan je. Kita orang Melayu kan. Orang Melayu mesti pakai tangannya. Last one. Apa benda ni? Tapi yang ni ada yang sebut-sebut juga yang letak dekat apa? Tak dekat takoyaki tu. Ya dia. Ni last. Okay. Kan? I told you. Dekat lah. Rasa takoyaki. Tapi di atas sushi. Sedap lah. Saya masih suka takoyaki. Saya nak ambil gambar belum?
Nah, ini tak ada gambar. Tak lawa nanti kan. Okay, lipat ni last ni. Last ni. Last bite. Sedapnya. Sedap. Kenyang gila. RM5.50. Kalau korang pergi kedai-kedai yang glamour tu, tak kenyang aku rasa. RM5.50 ni. Tak cukup. Ha, biasa sini dalam satu plate pun dah RM5. Satu plate ada 3 ketul je. Ha, korang bayangkan lah tadi saya makan. Apa tadi lah? 6 ketul. Oh, yang 3 plate tu yang kalau RM5 tu yang biasa-biasa punya kan, tak sedap kan. Sedap lah tapi mahal-mahal. Yang ni murah. Murah dan sedap. Okay. So, kalau siapa yang nak try, okay, korang boleh. Ada rasa, saya rasa ada banyak cawangan-cawangan dia. Okay. Sebab pernah tengok kawan CN yang blogger dia review dekat Bangi. Tengok macam sama. Macam dia punya lambang-lambang dia sama je. Ha. Tengok sekarang dia mana tulis dia sushi viral. Dalam bentuk apa nama? Dan dulang. Pipi dia dah banyak banyak kalau nak pun. Ha. Saya tak ambil gambar tadi. Tak payah. Boleh cari sendiri. Sushi viral. Sedap. Recommended by CN. Sangat kenyang. RM12.50 memang sangat kenyang. Okay. Itu sahaja daripada CN. Jangan lupa subscribe dan like video ni. Bye.